Selamat datang di Bayar Teknik, tentunya bersama saya, Kade Arawan. Kali ini saya akan memperbaiki speaker Simbada mati total. Ini speakernya. Biasanya, kerusakan speaker mati total itu banyak sekali kemungkinannya. Entah itu power supply mati, fuse atau screennya putus, dan mungkin juga trafonya rusak. Mari kita mencoba speaker Simbada ini. Biasanya ada lampu indikator yang menyala, sedangkan ini tidak ada sama sekali. Baik, saya akan membongkar speaker Simbada ini. Wow, ternyata speaker ini ditempati oleh tikus. Kalian bisa lihat kabel-kabelnya putus semua, dan ini menyebabkan speaker ini mati total. Oke, baik, saya akan menyambung kabel-kabelnya dulu. Semoga saja tidak ada kerusakan di bagian amplifier maupun kelistrikan lainnya. Oke, saya akan merakitnya. Dan kebetulan speaker ini sudah pernah dibuka, karena hanya terdapat dua baut saja, dan saya sebelumnya sudah mencurigai ini bekas digigit tikus. Oke, saya akan memperbaiki ini. Awesome. Kalian bisa lihat kabel-kabelnya semuanya putus. Kalian bisa lihat kabel-kabelnya hilang semua. Saya sudah selesai merakit dan menyambung kabel-kabelnya. Kalau kalian pernah
atau punya masalah seperti ini, sambung aja di bagian, maksud saya sesuaikan aja warna-warna kabelnya, merah sama merah dan coklat sama coklat, hitam sama hitam. Ini hampir semua kabel dimakan sama tikus dan saya sudah menyambungnya satu-satu. Oke, baik Kak, saya akan mencoba speaker ini. Kebetulan speaker ini hanya di bawah bagian subwoofernya aja, bagian kedua speakernya itu tidak di bawah, dan ini aja yang akan saya coba. Mungkin suaranya akan ngebas saja. Kalian bisa dengar speaker ini sudah menyala. Ini punya. Baik, sudah ada suara input. Kalian bisa dengar speakernya sudah normal. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah mengunjungi WR Teknik. Salam dari WR Teknik. Thank you.